Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kelihatan enggak? Waalaikumsalam. Wajah banyak. Pernah kelihatan Bapak? Kelihatan Pak, wajah yang ganteng. Kelihatan. Ganteng banget, Pak. Yang cantik siapa nih? Laras ya? Laras. Abel nih yang ganteng Abel ya? Iya, Abel, Abel, Pak, Abel, Abel. Mana Ang? Siapa, Pak? Ang mana? Awas doi baperan. Ang mana? Hah? Tidur. Parah lu yuk, kasihan yuk. Belum bangun, Pak, DPR. Ang. Hape, Pak. Oh, ya Satrio, ini Satrio ya? Iya. Yeah. Iya dong, ganteng, Pak. Ya, Bapak juga ganteng kan? Bangun. Enggak jelek. Parah lu, parah lu, parah lu. Iya, iya. Oke. Bercanda. Pak, buruan Pak, cepat saya mati sih, Pak. Ya, siapa lagi tunggu ya. Pak, baterai saya lowbat, Pak, sumpah 20%. Cepat lagi. Makan, Pak. Pak, buruan Pak, kita enggak ada lagi. Ya, Aulia sudah hadir ya. Audrey sudah hadir, Audrey sudah hadir, Lara sudah hadir. Yevata, Siti Kodija udah hadir. Ya, Aido sudah hadir. Anwar Diki sudah hadir, alhamdulillah. Iqbal Fitrianto sudah hadir, alhamdulillah. Sudah Pak, masih disebutin satu-satu. Lanjut aja, tugas, 2 poin. Ya. Apaan sih, berisik. Mau absen dulu. Ang, mana Ang? Tidur. Ang, Aka 1. Eh, Aka 1. Ya, kelas 2, Aka 1. Ang, mana masih tidur? Pulang kampung. Belum banget. Aditya kampung jangan berisik. Aditya mana? Aditya udah sih jangan berisik. Bobby ya, tutup rambut kalian. Adi Nur Abdul Aziz. Adi Nur Abdul Aziz. Afifa mana? Afifa tidur, masih tidur. Ayo. Pada download aplikasi semangat, Pak. Iya Pak, soalnya ini aplikasinya itu beda, biasa kan pakai Zoom. Oke, kalau gitu Bapak mulai ya. Tunggu Pak. Mulai. Ada yang masih download, kasihan. Ya. Tunggu ya. Kameranya burik. Ini kuntilanak. Parah lu, parah. Parah lu, boy. Muka gue jadi burik bang. Parah, boy. Lu satria lu main TikTok aja sih, sono konten. Eh, hey, lu gak main Cepang gua Bo, lagi gua di rumah. Eh, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa beli Cepang. Bacol. Jangan lupa beli Cepang gua. Kalau yang kita los. Cepangnya ori, cu. Alah, Cepang gocengan aja belagu lu. Nggak ada suara. Ya kan cuma gocengan kan lu, belum abang-abang. Ayo lu. Parah lu. Ayo lu. Parah lu. Udah gibah aja lah. Awalnya mana Pono? Boleh kita jadi kejelas. Udah ngadu Cupang, ngadu Cupang lah Cupang. Kejelas. Ayo lu kabur lu. Semua gara-gara emang belum ada Pononya? Ayo lu, ayo lu. Udah tadi kabur dia. Ini semua gara-gara. Mbah, mbah. Mbah, ubannya makin banyak, mbah. Lu makin gendut aja lu. Body shaming lu, Rizky. Body shaming. Masuk lu. Oh iya. Body shaming anak mana? Parah, parah. Anjir. Anak mana? Anak mana? Among lah, among lah. Arul, Arul. Among lah. Among lu, Cez. Jaringannya bareng, jaringan. Jaringannya adik bareng. Ganteng lu. Tuh kan, among kan, Cez. Parah lu, Cez. Parah lu, Cez. Tahu lu. Parah lu, jadi ngamuk kan lu. Oke, suaranya tolong di mute ya, anak-anak. Suaranya ya, tolong di mute ya, ya. Woi, kok sepi sih?
yang takutin lihat yaknya ini. Tadi paketannya habis pak, keluar. Mirip-mirip dengan anak itu, habis paketannya. Aduh. Kelihatan. Anak-anakku semua SMA Ketakwa, kelihatan enggak? Kelihatan. 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 Ya, ya. Mari kita mulai materi pembahasan bab 4 ya. Memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai saya pun. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai ya. Ya, Al-Fatihah. Sebelum pelajaran dimulai ya. Membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin. Amin. Hari ini, hari ini kita akan mempelajari pembahasan materi bab 4 ya. Ya. Materi bab 4 ya. Koi kayak pasir malam, berisik. Ya, hari ini kita akan membahas materi bab 4 tentang apa? Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya, sistem hukum ya. Dan peradilan di Indonesia. Ya, dengan KD 3.15 menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tolong perhatikan materi bapak anak-anak semua. Nah, dilihat sini materi bapak ini, tolong sub pokok bahasanya sistem hukum di Indonesia. Mencermati sistem peradilan di Indonesia, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga peradilan nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Mohon dicatat ini anak-anak ya, yang dimerahin ini mohon dicatat ya anak-anak ya. Nah, jadi ada perbedaannya lembaga peradilan dengan lembaga peradilan nasional. Perbedaan peradilan dengan pengadilan. Anak-anakku, dengeran suara bapak? Dengar. Dengar, Pak. Ya, buka buku catat kamu, dicatat yang penting-penting ini ya. Oke. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Nah, ya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara peradilan dengan pengadilan. Nah, ini perbedaan. Saya nggak muncul itunya, Pak, teksnya. Ya. Ya, muncul teksnya. Apanya? Teksnya nggak muncul. Teksnya. Wah, itu tuh apa lu paketannya habis. Iya, Pak, teksnya nggak muncul. Nggak muncul. Ngelek tuh, ngelek. Ngelek tuh. Iya, lagian sama kita pemerintah. Tahu nih, itu nggak jelas, Pak. Yang nongol muka bapak doang. Iya, betul. Doang nggak ada kegiatan yang lainnya aturan tentang kegiatan perbedaan peradilan dengan pengadilan. Nah ya, DPR. Nah, baru ada barat ya. DPR di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan ya.
Dengan demikian terdapat perbedaan antara peradilan dengan pengadilan. Nah, ini jangan disamakan peradilan dengan pengadilan ya. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara diselesaikan. Tolong dicatat itu ya. Sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Nah, ini pengadilan ya. Kemudian prosesnya untuk menegakkan hukum. Kalau peradilan ya mengadili ya. Peradilan untuk mengadili sesuai perkara ya yang harus diselesaikan ya peradilan. Kalau pengadilannya tempat ya untuk melakukan pelaksanaan proses peradilan guna menegakkan hukum. Di sini ada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Jakarta Selatan, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya itu namanya pengadilan. Jelas ya, anak-anak jelas ya. Dasar hukumnya lembaga peradilan. Dasar hukum lembaga peradilan. Satu, Pancasila terutama sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bunyi dari Pancasila sila kelima ya. Kedua, enggak ada bukan sila kelima, Pak. Ya. Ini kedua, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bab 9 pasal 24 ayat 1 berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat 2, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nah, jadi begini anak-anak semua, Mahkamah Agung itu sebagai atasan ya mengawasi jalannya peradilan. Jadi Mahkamah Agung itu mengawasi semua peradilan yang ada di wilayah Indonesia ya di sini. Nah, di sini kan macam-macam nih. Rupanya peradilan umum, nah itu diawasi oleh Mahkamah Agung. Pengadilan lingkungan agama, nah oleh Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan nah, oleh semua Mahkamah Agung. Sebentar ya anak-anak dulu ya, ada yang mau masuk adminnya ya, nanti Bapak ulangi lagi ya. Wal-wal lu belum absen nih, Wal. Tolong yang belum absen di absen ya. Jangan sampai Alfa ya kamu ya. Absen di mana, Pak? Di komentar tuh. Di pesan. Komentar. Pesannya di mana? Di komentar ya. Tiga. Terus sama mana? Pesan dalam panggilan ya. Pesan dalam panggilan. Oscar. Burik. Arek sih. Main burik. Ayo Pak, mulai lagi Pak. Ya sebentar lu, ini ada masuk masalahnya. Lu gambreng dulu Pak. Sabar Aido. Ini lu.
Enggak, kok hilang. Kelihatan enggak anakku semua? Kelihatan enggak? Kelihatan. 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 Ya, alhamdulillah. Hmm. Bapak akan melanjutkan lagi. Ya, pembahasan dasar hukum lembaga peradilan ya tadi ya. Nah, terus di sini ada ayat 2 badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ya. Undang-undang. Lanjut. Dasar hukum lembaga-lembaga peradilan atau undang-undang organik. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, ya. Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nah, ini nanti yang dimasukkan ini undang-undang yang ada dalam pengadilan ini dasar hukumnya ya di lembaga-lembaga peradilan. Ya, tolong nanti nih diperhatikan. Dasar hukum lembaga peradilan atau undang-undang organik, undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Ya. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Ini sedikit kamu harus apa ya undang-undang ini. Klasifikasi lembaga-lembaga peradilan atau undang-undang nomor 48 tahun 2009. Menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, ini semuanya diawasi oleh mahkamah agung ya. Diawasi oleh mahkamah agung. Lanjut. Klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Satu, peradilan umum. Kelihatan enggak? Anak-anakku, kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Peradilan umum. Yang meliputi pengadilan negeri. Yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Dan pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Ya, ini namanya. Di ibu kota provinsi DKI Jakarta ini ada pengadilan tinggi negeri Jakarta Pusat ya. Tadi udah Bapak jelasan pengadilan tinggi negeri Jakarta Timur itu ya. Kedua, peradilan agama yang meliputi pengadilan agama yang berkedudukan di kabupaten kota dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Ya kamu lihat ya, kamu kalau jalan-jalan ya, tengok kanan, tengok kiri, sambil bawa motor. Nah, ini ada pengadilan agama yang ada di Jakarta Pusat. Nah, ini ada pengadilan agama yang ada di Jakarta Timur, ya. Ketiga, peradilan militer yang meliputi pengadilan militer. Pengadilan militer tinggi, pengadilan utama, pengadilan militer pertempuran. Nih, kalau ini khusus untuk militer, ya. Para anggota militer yang bermasalah, ya, yang punya kasus apapun. Diadilkan di pengadilan militer ya. Jadi tidak dicampur aduk dengan pengadilan umum, tidak ya. Peradilan tata usaha negara meliputi pengadilan tinggi usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, kota dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 5. Mahkamah Konstitusi berjumlah 9 hakim konstitusi diajukan oleh DPR, MA dan
presiden. Jadi berapa jumlah Mahkamah Konstitusi? 9 hakim ya. Nah, itu atas usulan DPR dan Mahkamah Agung MA dan presiden. Lanjut. Tingkat lembaga peradilan. Pengadilan tingkat pertama. Kamu lihat ini bagan ya. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Tugasnya menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa tingkat satu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat kedua, di sini disebutkan pengadilan banding karena mengadili perkara dan berwenang untuk mengirimkan berkas-berkas ya, kasasi oleh Mahkamah Agung. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pidana dalam suatu kasus hukum, dapat dilakukan apabila novum dan adanya kekhilafan hakim dalam membuat keputusan. Nah, ini di sini Bapak akan menguraikan tentang pengadilan tingkat pertama. Di sini ya memutuskan perkara ya tingkat pertama, perkara kasus apapun di sini ya. Di sini. Nah, terus pengadilan tingkat kedua banding ya. Ini si perkara ini naik banding istilahnya. Banding dan mengirimkan berkas-berkas perkaranya ya. Setelah itu mengirimkan berkas perkara baru ke kasasi oleh Mahkamah Konstitusi ya. Meninjau kembali apakah dia si kasus ini meninjaukan kembali keputusannya yang tadinya hukumannya 15 tahun, dia minta peninjauan kembali supaya hukumannya itu bisa dikurangi menjadi umpamanya 2 tahun, 5 tahun. Nah, apabila ditolak ya terpaksa hukuman itu tetap berjalan 15 tahun. Nah, itu oleh kasasi Mahkamah Agung, namanya PK, peninjauan kembali. Namanya peninjauan kembali. Sebentar dulu ya. Ini ada yang mau share lagi nih ya. Ada yang mau masuk ya. Sebentar. Sumbernya Kak. Bisa aja. Promosi ya. Sesumurnya yang kayak gimana, Bob? Sesumurnya apa susu gantung, Cuk? Marah lu, goblok. Ya, selesai. Ya, belum selesai. Enggak, bukan bapak. Parah-parah itu, parah. Parah. Dia mengguguh. Boy, karamboy. Boy, udah tua, boy. Pertemuan jauh. Alhamdulillah. Nur. Weh, ntar masih ada rapat, Cuk. Duh, kan keluar kan pas udah PR. Boy, makan dulu lah, makan. Lah kok sepi? Lu sepi salah, rame salah, heran gue. Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Memperhatikan anakku semua SMK Takwa. Kelihatan gak anak-anakku semua SMK Takwa? Kelihatan. Jelas gak suara Bapak? Jelas banget. Jelas ya? Baiklah, kalau gitu Bapak akan melanjutkan lagi. Nah, ini tadi sudah dikatakan oleh Bapak mengenai kasasi oleh MA atau di peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pidana dalam kasus-kasus hukum yang dapat dilakukan apabila ya dia mau mohon keringanan hukum istilahnya. Ya, minta keringanan hukum namanya tuh peninjauan kembali ya. Dia minta, tetapi berkas-berkas itu harus dibuat ya. Kalau ingin peninjauan kembali ke kasasi oleh Mahkamah
Agung ya. Oke. Terus peraturan agar hukum berfungsi dalam masyarakat. Ya, peraturan hukum agar berfungsi pada masyarakat. Satu, kesadaran hukum. Ya. Kesadaran hukum. Dua, sanksi hukum. Ya. Sanksi hukum. Ketiga, sikap sesuai hukum dan bertentangan dengan hukum. Ya. Nah, di sini kesesuaian hukum ya adalah mengetahui kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Nah, ini ya. Nah, contohnya nih, contohnya tentang kesadaran hukum ya. Membantu menciptakan tata kehidupan sosial yang baik ya, itu kesadaran hukum. Ya. Disiplin, teratur, taat hukum, nah itu kesadaran hukum ya. Menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum ya. Terus tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri, nah itu namanya kesadaran hukum ya. Tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri. Membantu mendukung terselenggaranya negara Indonesia sebagai negara hukum ya. Nah itu namanya kesadaran hukum. Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas karena tertib berkendara, nah itu namanya kesadaran hukum ya. Oke. Terus sanksi hukum ya, sanksi hukum di sini ya, banyak sanksi hukum ini, contohnya umpamanya ya, apabila orang itu bersalah umpamanya ya, umpamanya membuang sampah di tempatnya itu kena sanksi hukum, berangkat sekolah tidak tepat waktu terlambat itu kena sanksi hukum ya, atau tawuran antar pelajar itu kena sanksi hukum ya. Nah itu ada sanksi hukum ya, di sini melanggar ketentuan hukum yang berlaku ya. Nah terus sikap yang sesuai hukum gimana dan bertentangan dengan hukum, sikap sesuai hukum dan bertentangan dengan hukum ya. Nah umpamanya sikap sesuai hukum mengikuti kerja bakti ya, itu di lingkungan masyarakat, aktif dalam kegiatan ronda, yaitu sikap tentang sesuai hukum. Kalau di lingkungan sekolah membuang sampah di tempatnya ya, terus mengerjakan piket, nah itu ya bagus juga. Terus dan yang bertentangan dengan hukum apa umpamanya, yang bertentangan hukum di sini contohnya yaitu berangkat sekolah tidak tepat waktu ya, tidak mengikuti upacara bendera, tidur di kelas, tidur di ya, mencoret-coret dinding rumah tangga itu ya, itu terus tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak memakai helm itu bertentangan hukum. Nah itu jadi contoh-contoh yang ada di setiap masyarakat ya, yang bertentangan dengan hukum dan juga yang sesuai dengan hukum ya. Saya rasa terima kasih dari materi Bapak ini pembahasan. Alhamdulillah kira-kira ada yang mau bertanya dengan Bapak, silakan. Siapa yang pertama Bapak kasih nilai nanti, silakan. Atau Bapak yang mau bertanya nanti dijawab, bisa ya. Ya. Oke. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Oke, Bapak mau bertanya nih sekarang, siapa mau jawab ya? Dapat nilai dari Bapak ya. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Ayo, kira-kira siapa yang bertanya? Yang menjawab kali Pak. Menjawab ya. Menjawab. Siapa yang menjawab kali Pak? Hukum ya.
Kasih nama dan kelas berapa? Diketik apa nama? Ya. Siapa yang mau menjawab? Apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Ketik apa ngomong itu? Lihat Google, lihat Google. Oh, ingat Google aja, copy, copy. Cat, copyright. Ayo. Itu. Kita mau bertanya, Bapak kasih nilai. Yang jawab. Woi, TikTokan dulu tuh. Itu lagu. Pak, umur lu ya? Tadi soalnya apaan? Sistem hukum. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Searching Google tuh. Searching guys. Gak. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau bertanya? Aido. Siapa yang mau jawab? Jawab. Tanya mau. Aido, lu mau jawab? Saya mau jawab Pak. Aido. Mau jawab Pak. Iya. Yeah. Siapa namanya? Aido. Sistem hukum. Seperangkat aturan yang tersusun secara teratur dari Google. Dari Google. Ya, nontek buku. Seperangkat aturan yang tersusun secara teratur. Google tuh ya. Yeah. Terus. Parah. Sudah saya tanya itu doang, Pak. Siapa namanya? Aido. Aido Satrio. Rian Saputra, Rian Saputra. Ya. Satrio Atmawiguna. Aido Atmawiguna. Aido. Aido. Aido, Pak Aido. Bohong yang jawab Pak Aido. Aido ya, Do. Rian Saputra suatu aturan. Ya benar, Do. Jadi sistem hukum adalah suatu perangkat aturan yang tersusun secara teratur ya. Iya, benar kan? Yang berasal dari berbagai pandangan asas dan teori. Ya. Nanti Bapak kasih lagi nih. Lagi ya. Dong, Pak. Tujuan hukum apa? Siapa yang mau bertanya? Eh, jawab. Jawab kali, Pak. Ya. Tahu, Pak. Saya jawab, Pak. Maklum, maklum, maklum. Paliza, Pak. Bapak ngantuk ya? Di Paliza. Kelas, ya. Bapak Paliza. Menciptakan suasana damai dan tertib dalam lingkungan masyarakat. Absennya nomor 5, Pak. Melindungi kepentingan masyarakat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. Ya. Mencegah perilaku sewenang-wenang warga masyarakat terhadap orang lain. Ya, benar. Paliza kelas berapa? Paliza 11 akuntansi 1. Ya. Paliza benar kamu ya. Jadi menciptakan suasana damai dan tertib dalam lingkungan masyarakat ya. Oke, melindungi kepentingan masyarakat. Ya. Menjawab, memberikan kepastian. Ya. Ya, Brandly. Ya. Siapa yang mau menjawab lagi? Ada yang mau menjawab? Itu lagi Pak Uwe. Tolong suara ini dimutin ya. Rian. Dan lagi sesi tanya jawab, Pak. Suaranya dimutin ya, anakku SMK Takwa. Iya, Pak. Ya, Bapak. Nah. Bapak mau ingin jawab ya, nih, tolong diberi. Nah, nih. Sekarang apa contoh bentuk pelanggaran hukum ya di lingkungan bangsa dan negara? Apa tuh? Yang bertentangan dengan hukum. Ayo. Apa Pak tadi soalnya Pak? Bangsa dan negara. Apa contoh? Saya. Tidak pakai helm. Apa? Ya. Tidak pakai. Tidak makan eh. Ya Allah. Baik, siapa namanya? Satrio. Namanya siapa? Satrio. Satrio. M Topik kelas berapa? Iya, Pak. Satu BDP. Kelas berapa? Satu BDP, Pak. M Topik. Oh, kelas 11 BDP. Ya. Yes. 86. Siapa lagi? Ada adik. Wah, makin asik. Di lingkungan bangsa negara siapa lagi mau menjawab? Contoh impostra jago pelanggaran hukum. Apaan tadi soalnya Pak?
tidak mematuhi rambu lalu lintas. Waktunya habis. Ya. Waktunya... Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Lalu siapa namanya? Lin. Saya. Satrio. 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 Rian Saputra. Ayla ya. 11 AKL 2. Ayla. Ayla. Ayla ya. Ayla. 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 Oke. Mayla. Posternya jago. Mayla kelas berapa, Nayla? Ya. 11 AKL 2. Ya, kelas AKL 2 ya. Hmm. Pak, abis ini mau zoom bahasa Indonesia. Oke, ya. Ya, saya rasa itu sekian ya dari Bapak ya. Ya. Sekian dari Bapak. Oh, iya. Dalam pembahasan materi ini. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Among lah among. Minum sekuidus. Ada-ada. Among, among. Ayo, sekuy. Drama mulu nih si Bob. Parah, parah. Woy, siapa yang nyetel, woy? Aido, Aido. Gak ada asal, Tom. Oh ini gak ada guru nih. Gak ada, bebas silakan. Lo udah gibah lah. Berpendapat. Sama lu semua jadi kontol. Sama lu semua nyentok. Kone banget. Obat enggak ada obat, parah lu. Bob. Si Boy parah nih emang. Oh yang masih anteng di sini betah amat.